Bang, kameranya salah lah tuh. Ah, baru betul. Halo, Halo Gin Gajar. Halo semuanya, nama saya Muhammad Jais. Halo semuanya, saya Muhammad Rasyid. Halo semuanya, nama saya Muhammad Andrian. Kami dari SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, Tim Aceh, 03.00009. Kami akan membuat penelitian untuk membuktikan bahwa ekstrak daun sirih dalam bentuk padatan dapat mengusir kutu. Produk yang akan kami hasilkan adalah Siriku, sirih anti kutu. Ingin tahu kelanjutannya? Let's check it out! Makan yuk. Eh, apa dua yang hitam-hitam? Ini putih. Pakai putih, wah. Ayo kamu baju yang putih-putih. Karena beli katik trip, karena ada tahun-tahun. Makanya itu beli putih. Oh, benar. Kamu baju bule, wah. Oh, get. Ada kutu kok. Mau makan jeruk. Biar aku juga. Kok bisa ya tadi ada kutu? Itulah tuh. Emangnya enggak ada ya cara supaya bisa hilang kutu tuh? Atau bila perlu kita berantas tuh semua kutunya. Pakon awak kah? Nang tu mau kutep no lambu wak. Pun acara pegadah jiwa. Oh, nyaurun jamu begah orang nak yubau lambru. Di mana bisa dapat tu daun sirih, Wak? Di belakang rumah Wak banyak, ambil aja. Makasih Kak Juba. Get. Oh iya, sirih kan banyak di Aceh. Iya juga ya. Gimana kalau habis ini kita jumpain Jai saja di perpus? Sebelum itu kita ganti baju dulu. Oh iya. Is. Dapat ini buat Cik Ajar belum? Belum nih. Kami ready nih buat ngusir kutu beras pakai daun sirih. Soalnya tadi Wak bilang bisa hilangin kutu beras pakai sirih. Gimana? Boleh tuh. Kita jumpa mesin dulu tapi. Assalamualaikum. Salam, Dek Haji, udah dapat? Kami udah dapat ide kerja mengusir kutu beras makan sirih. Oh, bagus itu. Di kampung sudah lama daun sirih digunakan untuk mengusir kutu beras. Tetapi dalam penggunaannya kurang praktis. Bagaimana, ada yang punya ide bagaimana kita mengolah daun sirih sehingga bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan bisa dibawa ke mana saja untuk jumlah beras yang banyak? Saya pernah baca literatur itu, kalau kita bisa peroleh minyak sirih dari hasil ekstraksi daun sirih, gimana kalau hasil ekstraknya itu kita buat dalam bentuk kemasan? Oh, itu bagus. Kan misalnya enggak sekarang kamu suka yang praktis-praktis ya. Nanti kita carikan prosedurnya, kita siapkan persyaratan dan bahannya. Semangat ya. Assalamualaikum. Tahap pelaksanaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah blender, timbangan, gunting, wadah, oven, dan daun sirih. Proses pertama dimulai dengan memotong daun sirih secara kasar.
Kemudian, kami akan menyaringkan daun sirih yang telah dipotong dengan menggunakan oven bersuhu 40 derajat Celcius selama kurang 5 hingga 6 jam. Selagi kita tunggu daunnya kering, kita buat alat uji ya. Tahap pembuatan alat uji. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah solder, gunting, sel akuarium, meteran, wadah, dan lakban. Proses pertama dimulai dengan menyiapkan solder. Kemudian, potonglah sel akuarium sepanjang 60 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, buatlah lubang pada bagian bawah ketiga wadah dengan menggunakan solder yang telah dipersiapkan sehingga bisa dimasukkan selang nantinya. Kemudian, hubungkan ketiga wadah dengan menggunakan selang yang telah dipotong. Jil, coba deh cek ovennya. Kayaknya daun sirihnya udah kering tuh. Oke. Setelah daun sirih kering, selanjutnya daun sirih dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah daun sirih dihaluskan, selanjutnya daun sirih siap untuk didestilasi. Berikut adalah alat distilasi yang kami gunakan. Apakah itu proses distilasi? Distilasi adalah suatu metode buat pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan suatu bahan untuk menguap. Cara kerja distilasi dengan merendam bahan yang akan disuling di dalam air, lalu direbus. Uap air yang keluar dialirkan melalui kondensor agar menjadi cair. Selanjutnya, cairan tersebut akan ditampung. Setelah dibiarkan beberapa saat, akan terpisah menjadi bagian air dan minyak. Berikut adalah hasil destilasi daun sirih. Tahap pembuatan produk. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah setil alkohol, timbangan digital, ekstrak sirih, tisu, dan pipet tetes. Proses pembuatan produk dimulai dengan menimbang sebanyak 26,6 gram setil alkohol. Kemudian teteskan secara merata minyak daun sirih ke dalam setil alkohol sebanyak 1,4 ml. Sehingga didapat konsentrasi 5% daun sirih. Lalu diamkan beberapa saat hingga setil alkohol dan minyak sirih menyatu. Kemudian aduk-aduk campuran setil alkohol dan minyak sirih dan kemudian masukkan ke dalam kemasan sirihku. Produk sirihku siap dipakai. Selanjutnya, kami akan melakukan pengujian produk sirih. Proses pertama dimulai dengan menimbang sebanyak 50 gram beras. Lalu, masukkan sebanyak 50 gram beras ke dalam kedua wadah besar. Kemudian, lakukanlah pencatatan uji coba secara berkala selama lebih kurang hingga 3 hari. Kemudian, jangan lupa masukkan sebanyak 20 ekor kutu ke dalam wadah yang kecil. Pada salah satu wadah yang berisi beras, ditambahkan produk sirihku. Berikut adalah hasil uji coba. Dari hasil uji coba, diperoleh bahwa wadah yang berisi beras dengan tambahan produk sirihku akan dijauhi oleh kutu dibandingkan dengan beras tanpa tambahan produk sirihku. Terima kasih.
kasih kepada anak-anak karena telah menghasilkan produk siriku. Beras yang di gudang saya lebih tahan lama berkat siriku. Jadi kami tidak takut menyimpan beras lebih lama. Siriku is the best. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Cuaca dingin cari kayu, ada 10 di tungku. Kalau berasmu tak mau berkutu, pakailah siriku. Diajar, kita harus belajar.